kemandirian dan sinergitas TNI dan Polri kami wujudkan, karena merupakan gabungan dari ketiga angkatan. Pada kesempatan saat ini juga kami memberikan bantuan sebanyak 8 ton yang rencana akan kami distribusikan ke lokasi di Kalimantan Selatan dan Sulawesi. Untuk barang-barang bantuan yang kami kumpulkan, pada dasarnya terdiri dari bantuan ataupun barang-barang yang memang menjadi kebutuhan pokok manusia pada umumnya. Kemudian juga termasuk juga ada seperti kasur, kemudian juga makanan minuman. Nah, pada dasarnya begitu ada info bencana, kami segera menggalang lebih kurang dalam kurun waktu 3-4 hari kami sudah bisa menggalang, kemudian kami kumpulkan di tempat ini yang rencananya akan segera mungkin kami distribusikan ke lokasi-lokasi yang terkena bencana. Kebetulan kami juga merayakan juga ke depan di Desa Warsa.